politik lain dari PKS? Ya kan apa yang saya katakan tadi itu ya, semuanya itu kan dimulai dengan komunikasi. Jadi ini apa yang kita lakukan ini semuanya dalam hal menuju ke sana. Cuma memang kan karena kalau berbicara tentang pilkada kan masih sejauh masih 2 tahun ya. Yang ada di hadapan kita ini kan yang pilek legislatif. Maka kami fokus dulu kepada persiapan pemenangan di legislatif 2020. Salah satu program yang kita lakukan itu adalah PKS ingin mengembangkan yang namanya politik silaturahim. Jadi ada namanya program silaturahmi keumatan dan silaturahmi kebangsaan. Silaturahmi kebangsaan itu ya kita silaturahmi kepada seluruh partai-partai, dan silaturahmi keumatan itu adalah kita silaturahmi dengan seluruh elemen-elemen masyarakat, misalnya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, dalam rangka untuk berkolaborasi membangun daerah dan membangun Indonesia. Nah, perkara kemudian nanti setelah kita silaturahmi kemudian ada chemistry atau ada kecocokan untuk membangun koalisi untuk di tingkat politik, maka ya kita tidak lanjut setelah itu. Politik lain dari DPKS? Ya kan apa yang saya katakan tadi itu ya, semuanya itu kan dimulai dengan komunikasi. Jadi ini apa yang kita lakukan ini semuanya dalam hal menuju ke sana. Cuma memang kan karena kalau berbicara tentang pilkada kan masih sejauh masih 2 tahun ya. Yang ada di hadapan kita ini kan yang pilek legislatif. Maka kami fokus dulu kepada persiapan pemenangan di legislatif 2020. Salah satu program yang kita lakukan itu adalah PKS ingin mengembangkan yang namanya politik silaturahim. Jadi ada namanya program silaturahmi keumatan dan silaturahmi kebangsaan. Silaturahmi kebangsaan itu ya kita silaturahmi kepada seluruh partai-partai, dan silaturahmi keumatan itu adalah kita silaturahmi dengan seluruh elemen-elemen masyarakat, misalnya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, dalam rangka untuk berkolaborasi membangun daerah dan membangun Indonesia. Nah, perkara kemudian nanti setelah kita silaturahmi kemudian ada chemistry atau ada kecocokan untuk membangun koalisi untuk di tingkat politik, maka ya kita tidak lanjut setelah itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.